Kita ke informasi seputar narkoba. Saudara Polsek Tabelian menangkap dua orang residivis karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan 11 paket kecil sabu siap edar. Petugas Polsek Tabelian Polres Sintang mengamankan dua pria berinisial JG dan CA di Desa Rarai, Kecamatan Sungai Tabelian, Kabupaten Sintang. Keduanya merupakan residivis yang baru keluar dari lapas kelas 2B Sintang beberapa bulan lalu atas kasus yang sama. Kapolsek Sungai Tabelian Ibtu Eko Supriyatno mengatakan, ketika bebas dari lapas, kedua tersangka kembali menjual narkoba jenis sabu, hingga akhirnya ditangkap petugas Polsek Sungai Tabelian. Ketika penangkapan, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 paket kecil dengan berat sekitar 2,22 gram dan alat hisap sabu serta uang tunai. Kedua tersangka membawa sabu tersebut dari Pontianak dan rencananya akan diedarkan di Kabupaten Sintang. Namun petugas lebih dulu menangkap tersangka sebelum berhasil menjual sabu ke masyarakat. Terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sana. Kemudian Polsek Sungai Tabelian menemukan tim di sana untuk melakukan surveillance dan melakukan penyelidikan di sana. Dan didapat di sana dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika, barang bukti yang diduga sabu sebanyak 11 paket di dalam plastik bening. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Sintang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Keduanya akan dijerat dengan undang-undang terkait narkoba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.